Apa hukum kalau sekiranya lelaki yang dia ialah mungkin dia mimpi ataupun bersama dengan isteri sebelum subuh. Ya. Kemudian dia tidak mandi sehinggalah azan maghrib. Dan saya jumpa dalam satu kitab. Tapi saya jumpa tu dalam mazhab yang lainlah, mazhab Hanafi. Dia kata tidak menjadi masalah bagi mereka yang tidak mandi sehinggakan waktu maghrib itu. Sebab syarat sah puasa ini dia tidak termasuk mandi tadi. Tetapi jawapannya, apa guna sekiranya dia tidak mandi dan puasanya dianggap sebagai sah tetapi dia tidak solat, sedangkan solat itu penting. Dia nak solat kena mandi. Jadi seperti itu juga kata para alim ulama, bila dia menjadi wajib mandi ketika mana kita nak melakukan ibadah solat. Contohnya subuh tadi. Kalau tidak, kita tak mandilah dan akhirnya solat kita tu tidak sah. Bila solat kita tidak sah, apa guna puasa yang kita puasa tadi? Maka kata ulama, puasa kita sah, tetap sah, tetapi dia wajib mandi kerana untuk menunaikan ibadah solat.